Sore Pak Wayan. Sore Pak. Ngapain ini Pak? Lihat ini. Mana ikannya Pak? Sudah kemasan ya ukuran sebesar ini. Bisa saya lihat? Lihat semua. Grading. Ini sudah berapa lama ini di tempat? Dari 3 minggu. 3 minggu ya? Sudah segini ya? Lumayan. Terima kasih kepada Bupati dan Dinas Perikanan setelah sehingga kami sebagai kelompok di sini mengucapkan dan mendapatkan bantuan 1 juta satu pekarangan dan menambah keseharian kami, kegiatan saya di sini menambah aktivitas dan menambah ekonomi. Dan lebih-lebihnya lagi teristimewa semua kepada Bapak Bupati, hingga sekiranya kami dari Desa Sinang Baru bisa memanfaatkan bantuan ini. Mudah-mudahan kedepannya ini bantuan ini kami kembangkan sehingga menambah perekonomian saya di Desa Sinang Baru. Saya sebagai ketua kelompok Pandan Sari Tulisari, selamat tahun 30 Bangke, yang telah menerima bantuan dari perikanan, yaitu termasuk budidaya ikan lele. Kami ucapkan terima kasih sekali bagaimana bisa menopang, membantu kepentingan kami ekonomi lemah ini. Mudah-mudahan bisa berkembang selanjutnya Pak. Mohon. Amin. Semoga tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Kami mohon doa semua. Kami kelompok Kantumu Anjaya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Bangkai yang telah memberikan bantuan melalui Dinas Perikanan. Kami kelompok Kantumu Anjaya sangat berterima kasih. Yang pertama bahwa saya sampaikan kegiatan program 1 juta satu pekarangan ini merupakan program unggulan dan inovasi dari Bupati Bangkai, yang tujuannya dalam rangka memanfaatkan pekarangan sehingga bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Selain itu juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka pencegahan stunting. Dengan adanya usaha ini bisa berdampak terhadap pemenuhan gizi dari masyarakat juga setempat, sehingga memiliki nilai ekonomis nanti dalam rangka kegiatan budidaya ikan lele ini. Kemudian yang kedua, penerima dari 1 juta satu pekarangan ini merupakan data yang masuk dalam DTKS yang dikeluarkan oleh Kemensos. Dan untuk tahun ini ada sebanyak 80 orang yang menerima 1 juta satu pekarangan ini. Dari 80 orang ini yang mereka terima itu berupa sarana prasarana, kemudian benih, kemudian probiotiknya juga sekalian itu diserahkan kepada masyarakat.